Ini jalan lurus, ini nanjak, ini turun, ini tikungan, bisa jelas dibedakan karena sehat. Hati yang sehat, hati yang bisa membedakan, berfungsi dengan baik, membedakan yang baik dan yang buruk, selalu mendorong pada perbuatan yang soleh, amal soleh, yang sehat. Yang didorong itu yang baik-baik. Oh, cepat, ini udah mau maghrib. Ya, habis maghrib ada waktu, mumpung sehat, didorong untuk yang berbuat baik. Itu namanya hati yang sehat. Hati yang kedua, hati yang mayit, hati yang mati. Mati gak berfungsi. Seperti rem blong, gak berfungsi. Gas lengket, lengket. Gak mau kenceng dia, gak berfungsi dia. Hatinya orang kafir itu mati, gak berfungsi. Gak kenal Allah, gak kenal Rasul, gak kenal hari kiamat, gak kenal takdir, gak kenal dirinya ini siapa. Kayak Firaun itu mati hatinya. Firaun itu mati hatinya. Korun itu mati hatinya. Matinya kayak mana? Dia gak sadar, dia itu tadinya dilahirkan oleh orang tuanya jadi manusia, jadi bayi. Dia bukan Tuhan, tapi kemudian karena hatinya enggak sadar, gelap, enggak berfungsi, ini waqala anna rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Mati. Insyaallah kalau kita rajin beribadah, rajin ngaji kayak gini, telapul insyaallah sehat. Karena nah, cuma kondisi tertentu akan terjadi penyakit yang datang. Di saat stamina iman melemah, di saat kekuatan hati itu melemah, datang penyakit. Kekuatan hati itu apa? Dua, ilmu dan iradah. Ilmu dan keinginan. Kalau ilmunya penuh, diisi terus dengan ilmu yang benar, ilmu yang lurus, ilmu yang baik, hatinya kuat. Cek, ada hati. Tapi hati siapa ya? Siapa merasa kehilangan HP? Mau dia teriak-teriak? Karena ngerti itu bukan miliknya. Ilmunya dorong itu bukan punya. Itu mesti punya nyari itu. Ilmunya tahu. Kalau kamu pakai nanti dari kiamat ditanya tentang harta dari mana untuk apa? Dari mana untuk apa? Maka orang yang hatinya sehat, ilmunya benar, dia akan hati-hati dari mana diambil, diperoleh, dan untuk apa dia gunakan. Jadi nggak pak sekarang pak ya, ada ketinggalan, ada tercecer dan diambil, diumumkan, jarang ya pak ya. Ada, insyaallah di kalangan baik masih ada, tapi jarang yang begitu cecer hilang ya. Mana ya? Sambil dicari-cari nomor IMEI-nya, daftarnya cari mana ya? Gak ada. Karena sudah banyak hati yang sakit.
Sakitnya kenapa? Kurang ilmu, gak ngaji, gak belajar, gak berpegang teguh dengan Quran, tidak belajar as-sunnah. Sehingga perbuatannya gak perbuatan kayak sahabat-sahabat Nabi. Coba kalau kita cari ilmu, diisi hatinya dengan ilmu yang benar, insya Allah, walaupun kita gak persis kayak Nabi, kayak sahabat, kayak tabiin, paling tidak kita ikut mereka semampu kita. Daripada ngikut langkah orang, niru orang non muslim, latat tabi'an nasana naman qoblakum sibrun bisibrin biro'an bidiro'in lau lau dakalu hijran lau dakalu. Sungguh kamu nanti akan mengikuti langkah-langkah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Sejengkal, sejengkal, sikit ikut orang-orang sebelum kamu. Sehasta, sehasta, lama-lama banyak yang diikut. Seandainya mereka itu punya kebiasaan nanti masuk, ada ritual masuk ke lubang biawak, ke dalam gua, apa lagi, ikut nanti. Karena udah ketanda-tanda keenakan ikut orang lain. Sabananya, orang sebelum kamu itu masih Yahudi dan Nasrani. Iya, siapa lagi? Orang yang muslim ngikutnya kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini karena tidak diisi dengan ilmu. Dan ada penyakit satu lagi yang lebih berbahaya. Apa itu syahwat? Syahwat itu kecenderungan. Kecenderungan. Penyebabnya apa syahwat ini? Karena hati kadang tahu, tapi setelah ada ilmu, maka penyakit syahwat kecenderungan ini, berbelok arah ini bukan penyakitnya orang bodoh. Orang berilmu, tapi iradahnya, keinginannya salah. Sehingga, bapak itu kan pinter kok, tindakannya gitu ya. Itu kan sudah pinter kok, gitu tindakannya ya. Nah, berilmu tapi tindakannya belok, itu namanya terkena penyakit syahwat. Bukan syahwat, maaf, bukan syahwat kemaluan, tapi syahwat hati. Syahwat itu cenderung tadi pada yang tidak baik. Nah, ada ilmu, sudah diperkuat dengan ilmu dari kecil, sudah disekolahkan ngaji, TPA, ke musola, ke masjid, orang tua sudah, ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo nasihatin oleh orang tua dan nasihat, jangan kasih ilmu kuat. Syahwat jadi pagar, jangan, itu nggak bagus. Kalau kamu memang pengen yang lurus, tempuh aja yang lurus, jangan ikut hawa nafsu. Ada solusinya yang lurus. Kadang ada penyebab ketiga yang hati itu jadi sakit. Apa itu? Godaan setan. Masing-masing itu akan bisa menjadikan hati kita tadi mendorong pada kebaikan kalau tiga-tiganya diluruskan. Ilmunya diluruskan, setannya diwaspadai, hawa nafsunya ditarik, dikekang. Kadang dilepas, kadang ditarik. Hawa nafsu itu ada pada seseorang itu ada, cuma harus tarik dulu. Tiga-tiganya itulah harus kita lakukan untuk menata hati. Bagaimana dengan hawa nafsu, membatinya apa? Ada dua hal. Pertama, menjaga panca indera atau indera yang 6. Kalau panca cuma 5 ya. Telah dihitung mata, telinga, mulut, kemaluan, tangan, kaki, ternyata 6. Di kitab ini dimasukkan 7, tapi cari-cari satu lagi apa gitu. Ternyata cuma 6, telah dihitung 6. Yang 6 indera ini mesti dijaga. Insya Allah. Obat berikutnya tentang hati yang sakit diakibatkan oleh ngikut hawa nafsu adalah muhasabah. Kaji diri,
introspeksi agar tidak menggampangkan urusan. Semua hal ada akibatnya. Kecanduan dosa sulit menyembuhkannya. Ibarat pohon yang besar itu kalau mau dicabut sudah susah. Kalau ingin mencabut pohon itu waktu masih kecil. Dosa kalau masih kecil mudahnya. Itulah menjaga hati itu. Kalau dikatakan sulit ya sulit, tapi kalau kita mau berusaha, insya Allah mudahkan kita sendiri. Ada muhasabah badal amal setelah beramal. Kok tiba-tiba badal amal? Iya, ini untuk ngoreksi amalan-amalan yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu, hari-hari kemarin, umur-umur kita yang sekian belas tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, umur kita itu apa yang sudah kita perbuat? Alhamdulillah sudah beramal yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal yang baik, ikhlas itu semoga diterima oleh Allah, nanti menjadi catatan amal, semoga nanti tidak dihapus gara-gara. Apa bisa hapus Pak Aman yang bisa? Kalau riya, nggak mungkin dari nggak bisa dilihat lagi. Jadi apa bisa menghapus? Sum'ah. Apa sum'ah? Menceritakan amalan agar dipuji. Kalau riya kan kita beramal dilihat orang, kemudian kita maunya saya dipujilah. Kan ibaratkan bagus, kan rajin. Itu riya. Amalannya nampak, tapi hati kita pengen dipuji orang, itu namanya riya, itu juga menghapus pahala. Lantusnya itu enggak beramal karena manusia. Saya mencari ridho, mudah-mudahan kita beramal, Allah ridho, Allah senang, Allah merahmati saya, Allah masukkan saya ke dalam jannah, surga, selamat dari neraka. Hanya untuk Allah saja saya beribadah. Nah, dibuang, bisikan-bisikan dari setan, dari hati untuk dipuji orang itu, buang. Nah, kalau sum'ah itu amalannya udah enggak ada, enggak nampak. Amalannya mungkin sudah tadi malam. Mungkin sudah sebulan yang lalu, mungkin sudah berapa yang lalu, enggak ada. Udah enggak nampak. Dilihat-lihat tapi diceritakan. Aku pernah lo kemarin gini. Ibat kamu ya. Juga saya ibat kan. Memang menceritakannya tadi agar dipuji orang itu bisa nanti hapus pahala. Sum'ah. Wah, berat ya Pak ya. Ya memang gitulah jaga hati itu. Jadi gimana? Nah, supaya kita aman ya, kalau menceritakan amalan hati-hati. Apa tujuannya? Berapa banyak orang yang menyembunyikan amalannya, beramal diam-diam, gak dilihat orang, atau gak dilihat orang ya dia seperti biasa dan gak apa ujian orang, dan dia gak menceritakan pada siapa. Udah terlanjur Pak diceritakan, udah terlanjur ya ampun aja, ampun pada Allah, ya Allah ampunilah, Allah ampunilah, mengampun pada Allah. Kalau ternyata sudah terlanjur, kita berubah yang tidak. Tadi kalau ada yang ikhlas, enggak diterima. Kalau tidak baik dan enggak ikhlas lagi, ya istighfar. Dikembalikan atau tidak, nanti kuasa Allah. Jadi kok udah kita riya, udah sum'ah, udah cerita-cerita minta dipuji orang, udah dipuji orang, kemudian kan katanya hapus. Ini kok istighfar nanti balik atau tidak pahalanya? Udah terserah Allah aja lah. Pokoknya kita mohon ampun pada Allah. Itu koreksi amalan sudah berlalu, Pak. Kita koreksi berapa ribu kali kita rukuk sujud, apa semuanya diterima oleh Allah? Kalau itu sholat yang khusyuk berapa banyak yang khusyuk, berapa banyak yang tidak khusyuk. Ya Allah, ternyata kayaknya yang khusyuk sedikit lah. Oh, berarti harus saya perbaiki nanti. Sholat harus saya perbaiki lagi. Koreksi yang lalu, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya. Koreksi kita ke istri, ke anak, ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, ke kawan. Itu kan ya sudah lalu-lalu itu. Ya Allah, ya juga ya. Kalau kita ternyata ada keterlanjuran, maka kita perlu. Koreksi, adakah beberapa kewajiban masih ditinggalkan? Karena lalu. Karena lalai, iya ya, waktu itu saya sekian lama saya enggak melakukan kewajiban ini. Ya Allah,
apalah dulu saya lalai itu. Berarti kan dosa besar, kenapa saya tinggalkan wajib ini? Berikutnya, koreksi hal yang haram, yang syubhat, yang dosa masih dilanggar. Kayak mana lah pengaruh kawan-kawan yang bujuk-bujuk, yang rayu-rayu, saya termakan rayuan, kerjakan. Ampuni hamba ya Allah, waktu itu ada perbuatan dosa ini, saya kerjakan. Ampuni hamba ya Allah. Ada teringat dosa, istighfar. Muhasabah melakukan yang makro. Berarti yang dosa, yang sekarang, yang makro, yang syubhat, yang samar-samar. Nah, itu juga tanda-tanda orang yang kan makro, iya makro. Makro tadi dikerjakan gak berdosa, tapi kalau ditinggalkan lebih baik itu makro. Apa contohnya makro? Ada amal makro yang lain yang banyak. Di antaranya Nabi memakruhkan kita tidur sebelum sholat isya. Kita gak habis maghrib gini kan? Kalau tidur lah. Belum sholat isya, makruh. Orang nanti niatnya kok bangun nanti jam 11, 12, jam 1 bangun sholat isya, sekalian sholat tahajud. Tahajudnya bagus, isyanya makruh. Ada dulu lihat seseorang itu gitu. Kalau siang capek kerja, habis maghrib udah mandi, udah sholat maghrib, udah sholat sunnah, dan ngaji sebentar, tiduran kebelas. Kalau enggak disengaja lain ya tertidur lain. Nah itu terbiasa tertidur. Lain lagi terbiasa. Tapi kalau misalnya memang udah berusaha ternyata tertidur juga diupayakan termasuk. Kebalikannya Nabi itu memakruhkan orang untuk begadang yang tidak perlu setelah sholat isya. Kalau sholat isya kita kalau enggak ada perlu segera tidur. Kemudian koreksi lagi, muhasabah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah, tapi dilakukannya berlebihan, itu nanti mengganggu yang lain. Orang aku makan-makan sendiri, duit-duit sendiri, minum-minum sendiri, suka hati loh, berapa banyak saya makan suka hati. Kalau berlebihan, nanti mengganggu yang lain. Kalau seperlunya, ya kan relatif. Kalau saya satu piring, sekedarnya cukup saya minum. Mungkin di antara kita ada yang dua piring baru cukup, ya nggak ada masalah. Tapi ukuran berlebihan kan juga tidak. Saya cukup satu piring, sehat saya. Saya bikin lima piring, sudah berlebihan. Beramal masih asal-asalan. Sembarangan, dan juga kita singgung, kita lewati aja. Kemudian koreksi juga muhasabah hal-hal yang sudah terlanjur merusak dan merugikan, jangan diulang lagi. Marah, boros, cuek, lalai, malas, menyakiti, mendolimi, mencuri, bosok. Bosok ini merampas orang. Kalau itu merugikan, itu menyala, itu mendolimi, jangan diulang. Mungkin sudah terlanjur kita kan. Misalnya gitu, kalau kita pernah barangkali saya pernah menyakiti anak saya dulu yang melewati batas, itu kan kesalahan yang dilakukan. Oh anaknya udah besar, ya mungkin nanti ke cucu. Nanti anaknya kalau ada melanggar atau ada kurang berkenan, jangan kayak bapak dulu sama kamu. Kok bapak sama kamu? Iya bapak dulu kejengkal sama saya. Itu bapak dulu belum tahu, itu maksudnya dikoreksi. Kalau hal yang kira-kira dulu telah, karena di dalam hadis tentang nyuruh sholat saja itu bolehnya dihukum usia berapa? 10 tahun kan? Usia 7 tahun suruh ngajari sholat. Mula Allah datang bisa di sholat. Ajari anakmu untuk sholat ketika dia usia 7 tahun. Ajari, nyuruh, perintahkan. Sholat, ayo sholat. Pulang sama Umi. Ayo sholat ikut Abi, 7 tahun kelas 1 SD. Disuruh wadribuhum inda asrin. Pukul mereka ketika ada usia 10.
kelas 4 SD. 4 SD sudah lari sana, lari sini, dan nanti dibilang sama apa? Pukulnya itu yang lebih. Berarti itu batas memukul itu Nabi mengatakan usia 10 tahun. Apalagi itu masih SD kelas 1, masih TK, masih tahun, masih 2 tahun. Pukul. Ada KDRT gitu nanti. Berarti enggak boleh, Pak. Ya itu nanti. Mungkin kita sendiri itu mungkin di antara barangkali dulu pernah dipukul orang tua sampai sekarang masih ingat. Iya, dipukul oleh bapakku ini. Masih ingat. Maka kalau itu enggak enak untuk kita ke anak dan karena usianya belum 10. 10 itu pun pukulan untuk mendidik. Sudah terlanjur, Pak. Ya kalau terlanjur ya tadilah amal yang dulu sudah terlanjur merugikan, menyakiti, merusak, jangan diulang. Oh ya, insyaallah Pak, enggak diulang, alhamdulillah. Itulah perlunya muka mencuri, Pak, pernah bosok ngambil punya orang, Pak, enggak izin, ya jangan diulang. Ya. Kan bisa jadi kondisi tertentu kita enggak tahu, kita digoda setan, kita pengin ini, pengin itu, cari jalan cepat ngambil punya orang, jangan. Sudah terlanjur, Pak, ya jangan diulang. Koreksi diri, berapa peluang emas yang sudah lewat, jangan diabaikan lagi. Banyak peluang emas yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat. Peluang itu selalu datang untuk beramal, menawarkan peluang untuk beramal, untuk bekerja, untuk berprestasi, untuk berdoa. Ini kadang itu lewat. Kesempatan-kesempatan yang mahal itu kadang lewat. Padahal ketika kita enggak punya waktu untuk yang sepenting itu, kita pingin, ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah. Saya masih pingin sembuh, masih pingin sehat, masih pingin beramal. Dikasih waktu, sehat, lupa. Lupa, kalau itu kesempatan emas. Memang Nabi mengatakan, nikmatani maghulun bihima kathirun minan. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu. Gak sadar itu nikmat, sehat wal qorob, kesehatan dan waktu kosong. Nah, banyak orang yang punya waktu kosong bisa beramal lebih baik, enggak beramal. Ya, nanti nyesel. Nanti nyesel. Nah, sekarang enggak, kamu lewat. Waktu berdoa. Apalagi kalau tiap malam Nabi mengatakan tiap malam itu sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia menunggu hambanya siapa yang berdoa minta urusan dunia pun urusan akhirat tiap malam lewat ya Pak, lewat Pak, lewat Pak. Banyak punya kepentingan banyak kita punya perlu banyak kepada Allah, cuma kadang kita bukan minta pada Allah. Pokoknya ini harus selesai oleh saya. Ini harus rampung oleh saya. Ini harus selesai oleh saya. Saya berapa kekuatan kita? Itulah kadang kita terlalu pede. Pokoknya ini tunduk pada saya, manut saya, saya. Kalau kita minta pertolongan pada Allah, ya Allah jadikanlah istri hamba, istri salihah, anak saleh. Jadikanlah rezeki hamba untuk lapang, berkah bagi ini. Oh, Allah kasih itu mudah. Allah kasihnya itu mudah. Tapi kadang kita enggak minta kadang. Ya Allah kasih juga, tapi enggak seperti yang kalau kita minta juga kepada. Peluang-peluang emas ini banyak. Termasuk kalau itu doa yang makbul ini antara adzan dan iqamah. Emas termasuk pada hari Jumat ada waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan itu waktu setelah sholat asar di hari Jumat itu waktu yang mustajab. Bisa asar, bisa zikir, bisa sholat, bisa zikir. Ada yang mengatakan habis asar. Dan nanti silakan dicatat referensinya, insyaallah ada keterangan para
itu diantara yang mustahil adalah waktu Jumat, hari Jumat sehari Selasa satu waktu yang mustahil. Doa orang tua untuk anaknya itu nggak ditolak. Anak saya sudah besar, dia sudah besar, kan anak juga doakan. Anak saya sudah punya anak, berarti sudah punya cucu, doakan anaknya, doakan. Ya Allah, ya Allah. Baik, ini muhasabah setelah beramal, amal yang dulu-dulu, berikut nanti muhasabah qoblal amal. Sebelum berbuat, berhenti sejenak, sebelum bertindak. Saya beramal, ini niatnya apa? Saya beramal, ini kira-kira baik buruknya apa? Kamu berbuat ini kira-kira untung ruginya apa? Saya mampu atau tidak? Ada yang mendukung atau tidak? Sebelum beramal, sebelum berbuat, memutuskan itu di ring dulu. Kira-kira harus apa buat atau tidak?